Salam jumpa, Anda kembali menyaksikan berita-berita terbaru hari ini. Alokasi dana CSR dari Bank Jambi dan OJK Jambi, salah satunya adalah untuk pengembangan desa wisata di Desa Bor Jambi. Desa yang memiliki candi tersebut dipilih karena besarnya potensi wisata yang bisa dikembangkan di kawasan candi. Pada Selasa siang 18 April 2017, Gubernur Jambi Subisola resmi melaunching acara sinergi aksi untuk ekonomi rakyat di Candi Bor Jambi. Sula hadir didampingi anggota DPR RI Elviana, Penjabat Bupati Bor Jambi Kailani, Kepala OJK Jambi Darwisman, Wakil Dewan Komisioner OJK Rahmat Waluyanto, Kapolda Jambi Yasid Farani, serta para unsur Forkopimda Bor Jambi. Acara ini bertemakan membangun perekonomian desa wisata untuk Jambi Tuntas 2021. UMKM tadi sudah kita resmikan juga dan mudah-mudahan juga didukung oleh bank-bank yang lainnya. Seperti yang saya sampaikan tadi pagi, konsepnya adalah bank ini punya untuk dapat mendorong atau membina setiap desa. Nah, desa ini punya apa? Setiap kabupaten kota, ya di kota lokasinya apa, di kelurahan apa. Nah, silakan lakukan itu. Setiap daerah pasti punya potensi berbeda-beda. Punya, misalnya di Bor Jambi ini kita punya destinasi wisata Candi Bor Jambi. Zola berpesan agar dengan keberadaan candi tersebut masyarakat bisa memaksimalkan dalam wujud pendapatan. Muhammad Sidik melaporkan untuk Jambi 28 TV. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk Anda. Sampai jumpa.